Komunitas Dulur Gunung Kidul bekerja sama dengan Komunitas Dolan Bareng dan pecinta objek wisata Yogyakarta adakan piknik bareng di Pantai Watu Kodok dan Pantai Sanglen, Kelurahan Kemadang, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan piknik bareng ini diadakan pada Ahad 16 Februari 2020 diikuti oleh 350 anggota dari Komunitas Dulur Gunung Kidul, pecinta objek wisata Yogyakarta dan komunitas wisata lainnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk acara sebetulnya acara sudah berkali-kali ya, Pak. Yang pertama di Pacitan, peserta 95 orang. Terus yang kedua kita di Pantai Kubaran, peserta 250. Dan ini tanggal 16 Februari peserta 302. Untuk misi kita yaitu meningkatkan wisata yang ada di DIY. Untuk sementara kita di Gunung Kidul ini di Pantai Watu Kodok. Untuk kegiatan hari ini kita kumpul-kumpul, nanti ada bakti sosial juga sama perkenalan untuk teman-teman mungkin dari pengelola wisata juga. Sebelumnya kita cuma mempersatukan yaitu praktik seluruh di UI. Ini kebetulan dari Semarang juga, Pacitan juga hadir. Komunitasnya sendiri yaitu kita ada banyak komunitas di sini ya, Mas ya. Ada pecinta objek wisata Yogyakarta sebagai yaitu media informasi di Facebook. Kemudian Dulur Bareng untuk pemersatu piknik di Yogyakarta, untuk di Gunung Kidul ada Dulur Gunung Kidul sebagai titik kumpul teman-teman di Gunung Kidul. Imawan Umatarif mengabarkan dari Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.